Lionel Messi sedang mencuri perhatian akhir-akhir ini, bukan karena penampilan terbaiknya dalam membela Barcelona, namun kemampuan mencetak golnya yang semakin menurun. Kalau ditelisik dari musim ke musim, catatan gol seorang Lionel Messi memang semakin menurun, memberikan tanda kalau ini adalah masa-masa akhir seorang Lionel Messi. Tonton video ini sampai habis dan simpulkan apakah Messi benar-benar sudah habis. Barcelona baru saja menjalani partai besar El Clasico pada pekan ke-7 di La Liga. Dalam pertandingan itu, Real Madrid berhasil unggul dengan skor 1-3. Satu gol Barcelona tercipta dari kaki Ansu Fati di menit ke-8. Namun, yang menjadi perhatian adalah performa Messi yang dinilai menurun. Bahkan sejak 6 El Clasico terakhir, Messi tidak pernah sekalipun mencetak gol. Aksi dribblenya di menit-menit akhir juga mudah dipatahkan oleh Sergio Ramos. Terlihat sudah tidak seperti yang dulu. Cetak gol akan mengulas alasan kenapa performa Messi terus menurun pada setiap musimnya sebagai berikut. Perginya Pep Guardiola. Lionel Messi memang masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Namun jika dibandingkan ketika masih diasuh oleh Pep Guardiola, performanya sudah jauh menurun. Padahal saat ditinggal Guardiola, Messi masih berusia 25 tahun. Usia emas untuk seorang pesepak bola. Saat masih dipegang oleh Pep Guardiola, ia sukses menggondol 4 penghargaan Ballon d'Or. Sedangkan pasca era Guardiola, Messi hanya berhasil meraih 2 Ballon d'Or saja. Pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag punya pendapatnya sendiri tentang hal ini. Dia mengatakan jika Lionel Messi sudah tidak lagi sama seperti yang dulu. Messi memang masih menjadi sosok pemimpin dan sukses menggendong Barcelona ke papan atas. Namun bagi Erik, performanya sudah tidak sebagus ketika masih bersama Guardiola. Ten Hag menambahkan meski Barcelona masih tampil cukup baik di Champions League, namun dalam beberapa musim terakhir, mereka gagal menunjukkan tajinya sebagai tim juara. Sejak ditinggal Pep Guardiola ke Bayern Munchen, Barcelona hanya berhasil memenangkan satu trofi Champions League. Satu trofi tersebut diraih pada musim 2014-2015 setelah berhasil menaklukkan Juventus di partai final. Bandingkan dengan masa di mana Barcelona masih dipegang oleh Pep Guardiola, mereka memenangkan 2 titel Champions League. Tidak hanya itu, Blaugrana juga memenangkan trofi UEFA Super Cup dan FIFA Club World Cup. Hal ini menyisakan pertanyaan apa yang membuat Messi begitu hebat di bawah tangan Pep Guardiola. Kalau performa Messi terus menurun, mungkin bergabung dengan Pep Guardiola di Manchester City adalah cara yang tepat untuk mengembalikan kehebatannya. Perginya Neymar dan Luis Suarez. Bagaimanapun hebatnya satu pemain, sepak bola tetaplah permainan 11 lawan 11. Begitupun dengan Messi yang membutuhkan partner kuat untuk tampil lebih maksimal. Messi sudah bermain dengan sejumlah pemain bintang, seperti Samuel Eto'o, David Villa, hingga Thierry Henry. Namun tidak dipungkiri, penampilan terbaiknya terlihat ketika bermain bersama Neymar dan Luis Suarez. Ketiganya memang menjalin persahabatan yang begitu erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dalam maupun di luar lapangan. Kemistri ketiganya juga tumbuh begitu kuat dan sukses menampilkan trisula terbaik saat itu. Sayang, pada 2017 persahabatan itu terpecah ketika Neymar dilego ke raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Pada jendela transfer musim ini, Messi juga harus kehilangan Luis Suarez yang tidak lagi dibutuhkan oleh Barcelona. Kepergian dua sahabatnya itu menghilangkan chemistry yang sudah dibangun begitu solid. Chemistry yang menjadi momok menakutkan bagi setiap tim lawan di Spanyol maupun dunia. Pada musim 2016-2017 adalah masa-masa kejayaan trio MSN. Di musim itu, saat bertandem dengan Neymar dan Luis Suarez, Messi berhasil mencetak 54 gol dalam 52 pertandingan di seluruh kompetisi. Bandingkan dengan pencapaiannya di musim lalu. Meski menjadi top skor, penampilannya menurun menjadi 31 gol dalam 44 pertandingan.
pelatih yang silih berganti. Sejak kepergian Pep Guardiola pada Juni 2012 silam, Barcelona setidaknya sudah mengganti 5 pelatih yang berbeda. Quique Setién bahkan hanya menukangi Barcelona selama 7 bulan saja. Pergantian pelatih yang dilakukan secara terus-menerus tentu banyak mengubah skema permainan. Ini berujung kepada keseimbangan tim yang juga terganggu. Dengan keadaan tim yang kacau, performa Messi juga tentu akan ikut merosot. Bahkan dalam 6 pertandingan pertama Quique Setién, Messi hanya berhasil mencetak 1 gol saja, menjadikan hal tersebut sebagai kemarau gol terparah Messi sejak kepergian Pep Guardiola. Kursi panas Barcelona juga berdampak pada kesehatan dan kebugaran Messi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa agenda latihan yang kerap berubah secara tiba-tiba membuat Lionel Messi mengalami cedera. Messi yang masih menjadi pilar penting Barcelona dituntut untuk tetap bertanding meskipun harus menggunakan penahan rasa sakit. Rangkaian cedera. Di musim lalu, Messi mengalami rangkaian cedera panjang yang otomatis mempengaruhi performanya. Pada bulan Agustus musim lalu, Messi menerima cedera betis dalam sesi latihan awal musim, mengharuskannya untuk absen selama 4 minggu. Setelah dinyatakan pulih, Messi harus menjalani masa istirahat sebelum kembali turun bertanding. Naas, pada bulan September melawan Villarreal, Messi kembali mengalami cedera paha. Cedera tersebut mengharuskannya beristirahat lebih lama lagi. Sejak saat itu, performa Messi belum stabil seperti yang dulu. Statistik buruk. Sejak Barcelona mengangkat Ronald Koeman sebagai pelatih barunya, performa Messi semakin menurun, bahkan lebih buruk dibandingkan musim-musim yang lalu. Kekalahan Barcelona melawan Getafe dan Real Madrid semakin menyudutkan nama Messi. Bagaimana tidak, dari 5 pertandingan La Liga yang sudah dilakoni, Messi baru mencetak 1 gol dan 2 assist. 1 gol itu pun berasal dari titik putih. Bandingkan dengan penampilannya di musim lalu, dalam 5 pertandingan pertamanya, Messi sukses mencetak 5 gol dan menyumbangkan 3 assist. Selain menurunnya partisipasi Messi dalam mencetak gol, Messi juga mengalami penurunan dari berbagai statistik. Di musim lalu, La Pulga mencatatkan 3,5 tembakan per laganya. Sedangkan di musim ini, ia hanya meraih 3 tembakan saja. Berikutnya, untuk sentuhan bola per laga, di musim lalu, Messi masih mencatatkan 87,4 sentuhan. Sementara di musim ini, ia hanya mencatatkan angka 80,3 saja. Ada anggapan kalau sekarang Messi ingin bermain secara tim dan tidak egois. Namun berdasarkan statistik WhoScore, anggapan itu dengan mudah terbantahkan. Dari segi umpan kunci, Messi juga menurun. Musim lalu, Messi menorehkan hingga 2,7 umpan kunci per pertandingan. Namun kini hanya mencatatkan 1,5 umpan kunci saja. Setelah sepak bola digulirkan kembali setelah jeda pandemi, Messi hanya mencetak 8 gol dalam 17 pertandingan. Keadaan ini semakin parah setelah Barcelona kehilangan titel La Liga. Blaugrana bahkan dibantai oleh Bayern Munchen di Champions League dengan skor telak 8-2. Performa Messi memang terus menurun. Hal ini bisa menjadi tanda kalau karirnya akan segera habis. Kepergian Messi ke klub lain seperti Manchester City mungkin akan menjadi solusi yang lebih baik. Kalau jadi Messi, apa yang kamu lakukan? Coba tuliskan komentarmu di kolom komentar.